Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu dengan saya lagi, Muhammad Irwan, mesin pemecah kemiri Nusantara. Hari ini kita berangkatkan satu unit mesin menuju ke Surabaya. Nanti dari Surabaya baru kita bagi menuju ke Indonesia bagian tengah ya. Baik sahabat mesin pemecah kemiri Nusantara, ini proses pemindahan mesin dari mobil menuju ke gudang, nanti sore langsung dinaikkan ke ekspedisi. Dan malam ini juga insya Allah kalau nggak ada halangan diberangkatkan menuju ke Surabaya. Ya, kita hari ini di ekspedisi Marga Jaya. Seperti biasa rekanan kita ekspedisi Marga Jaya. Ya, kita pakai dua rekanan ekspedisi Marga Jaya dengan ekspedisi Papandayan Kargo yang ada di Surabaya. Ya. Jadi mesin kita ini beratnya 350 kilo. Nah, nampaknya simpel tapi cukup berat. Jadi cukup berhati-hati untuk mengangkatnya ya, karena kalau dia jatuh lumayan. Ini memang harus hati-hati. Baik ya, untuk Pak Abdul Rashid yang ada di Sulawesi, kita kirim mesin hari ini. Wah, ini tim kita, ini Pak Ganda nih, Marga Jaya. Jadi mesin langsung kita muat ya. Kita muat ke atas mobil. Insyaallah malam ini kita berangkatkan. Jadi armada ekspedisi rekanan kita ini insyaallah ya cukup safety untuk perjalanan lintas jauh ya. Kalau tidak ada halangan insyaallah 6 hari sampai di Jakarta, kemudian dari Jakarta lanjut menuju ke Surabaya. Baik, terima kasih ya buat sahabat mesin pemecah kemiri Nusantara. Terima kasih ya, semoga mesin ini bermanfaat dan berguna buat sahabat seluruh Nusantara. Salam hormat dari saya, Muhammad Irwan, mesin pemecah kemiri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.